Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. So, hi guys, kembali lagi di channel Arya Birama. Ya, terima kasih Dimas sudah mengklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereview mod Busit lagi guys. Dan kali ini kita akan mereview mod truk ya, mod truk yang sudah pakai terpal cuy ya. Ini cocok banget ya untuk kalian para Busit mania yang memakai di mod Sumatera ya, atau di City Nyawlawik. Oke guys, jadi ada apa aja di fitur mod kali ini? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys, supaya tahu fitur-fitur unggulannya cuy. Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel sebelumnya, di subscribe dulu guys ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar kalian tonton video terbaru menarik untuk kalian semua. Oke guys, langsung saja kita coba untuk reviewnya ya. Untuk pertama kita masuk ke bagian interior dulu cuy ya. Di sini sengaja saya mau review di tengah jalan guys, karena kita sekalian tes untuk ketangguhan si truk ini nanti ya di City Nyawlawik tanjakannya. Ya, di dalam interior seperti ini guys. Ya, ini hampir sama ya dengan Hino 500, cuman di kekurangan sini setirnya agak lebih ke kanan ya, nggak pas dengan si speedometernya cuy. Cuman di sini speedometernya agak lebih baru guys ya, mantap guys. Nah, tapi untuk indikator lampu sendiri dia hidup ya. Nah, tuh oke, nyala semua ya. Terus nanti juga jarumnya, jarum speedometer juga bergerak cuy. Mantap. Untuk wiper sendiri hidup ya guys ya. Nah, dia ada dua model ya. Oke, berikutnya kita langsung untuk setirnya juga kekurangannya nggak pas ya di lingkarannya. Oke, jadi seperti itu. Untuk spion sih lengkap ya, ada 1, 2, 3, ada 4 ya, 4 spion. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian luarnya. Di sini juga sudah pakai animasi cuy. Oke, jadi di sini keunggulannya ada terbaru ada ini ya guys ya, tuh mantap guys. Oke, terus ada tiang besinya, dan di sini sudah lampunya sudah memakai lampu terbaru cuy. Oke, mantap nih guys ya, kayak lampu Lamborghini guys. Wow. Oke, terus di sini terpalnya juga mantap guys ya, dia full kayak bawa muatan banyak guys ya, tuh nih sangat kokoh perkasa cuy. Wih, mantap ya. Oke, terus berikutnya di sini kita langsung coba untuk fitur lampunya guys. Nah, fitur lampunya nyala ya. Ini untuk jarak dekat ya, ini jarak jauh cuy. Oke, jadi nggak terlalu dekat dan begitu beda ya. Terus di lampu belakang seperti ini guys nyalanya. Kita coba lampu mundur nggak nyala cuy. Oke, terus untuk di hazard lampu sen nyala ya. Tuh, mantap guys. Dia model terbaru ya lampu sennya, dan lampu depan sennya seperti ini guys. Oke, sangat mantul guys, wajib kalian coba ya. Tuh, cakep sekali guys ya, kelihatan dari luarnya. Oke, sekarang kita langsung saja coba untuk fitur akselerasi cuy. Nah, ini untuk akselerasinya juga sangat mantul guys. Dia nggak terlalu berat ya. Tuh, dia tarikannya enteng banget cuy. Kita coba ya. Dan ini untuk tanjakan loh padahal guys. Oke, kita tes lagi. Coba kita ngeblong ya. Nah, ini mencapai top speednya, kita tes 80. Sudah terlampaui 90. Ayo come on, bisa. 90. Oke, ini di City Nyawlawik guys. Oh, sudah masuk ya guys. Kita coba ya ketangguhan dari sisi City Nyawlawik cuy. Suara sini. Bakal gasruk guys. Kayaknya enggak deh. Kita coba seset kanan dulu ya. Oh, ternyata sangat tangguh guys. Wow. Bisa guys ya, melampaui. Yoi guys, berhasil ya. Nah, ini wajib rekomend banget nih guys ya. Ini truk tangguh cuy, mantap. Oke guys, sangat tangguh ya, ternyata sudah terbukti guys. Nah, sekarang kita coba untuk si
fitur animasinya. Animasi di sini untuk pintu dia anime satu untuk buka pintu ya guys ya. Jadi di fitur pintu ini enggak kebuka ya. Cuman dia ada di fitur nomor satunya cuy. Nah, oke, terus animasi kedua dia kacanya terbuka ya guys ya. Nah, ini seperti ini guys, kacanya dia terbuka cuy. Power window-nya ya. Bisa lihat sendiri. Sah tuh ya. Jadi bisa naik turunin guys fitur kacanya. Kita coba lagi. Ini agak gelap jadi nggak terlalu kelihatan cuy. Nah, coba sini ya. Coba ya, naik turun ya. Oke, mantap. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk review mod busit truk kali ini, dan terima kasih sudah sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa di share terus video YouTube Arya Birama. Sampai jumpa. Dadah.